Arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk Bali mengalami lonjakan hingga 4 hari jelang Hari Raya. Guna memantau suasana dan kesiapan anggota dalam pengamanan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danuputra mengunjungi Pelabuhan Gilimanuk. Kapolda Bali mengatakan ada 26.000 penumpang yang sudah mudik ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Jumlah ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan hari-hari biasa yang hanya 8 atau 9.000 penumpang. Jumlah sampai dengan kemarin ada 26.000, ya, 26.000 penumpang. Memang ini lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasanya. Yang biasanya kalau hari-hari biasa itu kan 8.000, 9.000, tapi ini sampai 23.000 orang, tapi masih dalam kondisi yang bisa kita layani dengan baik. Meski jumlah pemudik yang menyeberang ke Jawa dari Pelabuhan Gilimanuk melonjak tajam, namun masih bisa terlayani dengan baik tanpa ada antrian atau penumpukan kendaraan yang berarti di Pelabuhan Gilimanuk. Gede Ardike, Kompas TV, Jembrane, Bali.